Ini airnya bagus sekali ya sahabat. Kebetulan menggunakan air mesin juga. Beliau sedang bajak sawahnya ya sahabat. Ini beliau bajak sawahnya hanya sendiri ya sahabat. Ini kebetulan di sini hanya ada satu rumah ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore sahabat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali ya sahabat untuk menyusuri perkampungan atau pedesaan khususnya yang berada di Indonesia ya sahabat. Seperti apa videonya ya sahabat? Ini kita melanjutkan kembali ya sahabat ya, untuk melihat ada salah satu perkampungan yang berada di NTB Nusa Tenggara Barat, tepatnya yang berada di Desa Moyo Mekar. Ini kebetulan ada salah satu warga nih sahabat yang menggarap sawahnya. Ini dia sedang bajak sawah ya sahabat. Ini tempatnya yang sangat bagus ya sahabat. Coba kita lihat ke sana ya sahabat. Ini kebetulan ada sungai besar ini sahabat. Sungai juga di sini, sahabat. Ini kebetulan ini, sahabat. Lokasinya ini menggunakan apa ya? Menggunakan air mesin ya sahabat. Ini tempatnya yang nyaman ya sahabat. Ini kebetulan ini menggunakan air mesin ya sahabat. Untuk tanam padi menggunakan air mesin langsung ke sungai besar ya sahabat. Kayak gini ya sahabat.
banyak yang bocor ya sahabat. Ini sudah siap untuk ditanam ya sahabat ya. Luar biasa ini sahabat, perjuangannya ini sahabat. Ini kebetulan juga di sini ada juga rumah ya sahabat. Ini ada satu rumah ya sahabat. Besar sekali rumahnya sahabat. Ini kita ngopi dulu sahabat. Kita ngopi dulu ke rumahnya sahabat. Ini ada juga rumah juga ya sahabat, rumah atau sawung ini sahabat, untuk penyimpanan pakan ternak juga di sini ya sahabat. Ini ada jerami juga, jerami untuk pakan ternak. Sangat luar biasa. Hidup di pedesaan sahabat. Sudah tidak nyami belah. Ini beliau hanya sendiri ya sahabat. Dengan sawah seluas ini. Wah, sangat luar biasa. Perlu ekstra tenaga yang sangat kuat sahabat. Ini menggunakan air sungai ya sahabat.
sudah masuk musim tanam padi ya sahabat, sudah masuk musim bajak di sini. Idan tanam ya, lawar. Mi, wae silamo. Wah, ini ada temannya nih, guys. Wah, mantap-mantap nih, sahabat. Terawan. Ini kebetulan sudah ada temannya ya sahabat, sudah ada operator yang sangat luar biasa ya sahabat.
sudah mulai gelap ya sahabat. Ini mungkin sebentar lagi sudah mau turun hujan ya sahabat. Ini menggunakan air sungai ya sahabat. Ini menggunakan mesin air. Ini bagus sekali tempatnya ya sahabat. Oke sahabat, sekian dulu tentang vlog pedesaan atau perkampungan khususnya yang berada di Indonesia ya sahabat. Mungkin ada salah atau penyampaian yang kurang berkenan ya sahabat, ya mohon dimaafkan. Terus nantikan video-video selanjutnya dari CM Skocet. Oke ya sahabat, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baru ya nah. Ya baru atau sewa? Sewa. Oh suruh jampang. Ada di